cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby sweetie, manja love you non-formalin sejak dari kecil. Selamat datang di channel YouTube Princess Hula Hula, no halu halu. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Maciaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby sweetie, manja love you non-formalin sejak dari kecil. Balik lagi bersama aku Princess Hula Hula, no halu-halu. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana cara ngerubah foto kalian menjadi anime. Dan di sini aku contohkan untuk foto Lesti dan Jungkook karena aku lagi suka aja sama mereka, ya kan, karena kebetulan mereka juga lagi viral banget di seluruh sosial media. Dan ini ada foto mereka before dan afternya ya. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara ngedapatinnya, gampang banget. Tapi sebelum ke tutorialnya, seperti biasa jangan lupa kalian klik subscribe dulu, like, comment, and share, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya nanti kalian menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan notifikasinya ketika Princess Hula Hula posting video terbaru. So, daripada panjang kali lebar, but to the chat alias bacot marketer, mari kita tutorial. Check this out. Jadi pertama-tama kalian wajib banget punya aplikasi Meitu. Kalian boleh download di Play Store atau App Store, kemudian langsung kalian buka. Nah, pas kalian buka nanti tampilan awalnya kayak gini. Ini paling lengkap banget ya, karena dia bisa sekaligus untuk editing foto, video, dan lain-lain. Nah, karena di sini aku menunjukkan gimana cara membuat anime, kalian boleh kliknya itu atau pilihnya itu yang Meitu Tools. Nanti langsung kalian klik aja. Kalau sudah kalian klik Meitu Tools ya nanti, ini kita klik dulu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini lagi. Tampilannya pun masih banyak. Kalian langsung klik yang Artboard. Ini dia. Langsung klik yang cobalah sekarang. Kemudian langsung kalian pilih dulu fotonya. Di sini aku pilih foto Neng Lesti dulu ya. Kita rubah foto Neng Lesti dulu. Ini aku pilih. Setelah aku pilih, kita klik yang lanjut lagi, ya kan? Dia akan menggambar sebentar nih, menggambar foto si Neng Lesti supaya bisa menjadi anime kayak gitu, ya kan? Dan ini dia hasil pertamanya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nah, ini kan untuk hasil pertamanya beda banget dengan result yang tadi aku tunjukin di depan gitu kan. Karena apa? Karena di sini kalian bisa merubah-rubahnya. Nih, contoh ya, kan di situ ada efek-efeknya tuh. Kalian bisa rubah sesuka hati kalian, yang mana dulu yang paling kalian suka. Dan lucunya kalau di sini tuh bisa berubah sekaligus sama warna baju kalian dari setiap efeknya. Keren banget kan? Nah, tapi karena kayak aku mau ngerubah Neng Lesti itu sesuai dengan kayak pinky-pinky kayak gitu, maka di sini aku nanti pilihnya itu yang milk ya. Nanti aku kliknya itu yang di milk. Kalian juga boleh sesuaikan dengan selera kalian, karena di sini benar-benar efeknya itu banyak banget. Lihat aja Neng Lesti pakai baju warna apa-apa aja cocok ya. Memang ya, kalau cantik mah memang tetap cantik ya kan. Nah, ini langsung kita pilih aja sesuaikan dengan selera kalian. Tapi Princess klik yang milk ya kan. Terus Princess pilih lagi dari yang milk tadi, pilih mana yang kalian suka ya kan. Pokoknya disesuaikan dengan selera kalian aja, karena di sini tuh memang banyak banget pilihannya weh, sampai kayak kita bingung, aduh yang mana gitu, karena semuanya benar-benar cantik banget ya kan. Tapi kalau kayak aku pribadi, aku benar-benar suka sama yang milk gitu, karena kalau yang milk ini dia benar-benar kayak hasilnya tuh lihat keren kan. Jadi kayak aku suka aja gitu, pinky-pinky gimana gitu, terus hasilnya benar-benar anime banget gitu. Kalau kayak tadi kan masih enggak tuh, dan kayaknya aku benar-benar jatuh cinta sama yang ini nih. Pinknya cakep banget, ya kan? Nah, kalau kalian sudah pilih nanti yang pinknya, kalian tinggal save gitu. Tapi di sini tangan aku masih gatel, kayak ngerubah-rubah dulu mau yang mana. No, ini yang kuning juga cakep, ya kan? Tapi aku jatuh cinta benar-benar sama yang ini. Nah, kalau kalian sudah cocok sama yang ini, nanti tinggal kalian klik save aja seperti biasanya, ya kan? Pokoknya kalian harus pilih dulu sesuaikan sama selera kalian, mau warna cerah, warna gelap, yang mana aja pun boleh ya. Karena di sini benar-benar pilihannya kaya banget, ya kan? Banyak banget pilihannya.
sampai kayak aku bingung. Udah tadi suka sama yang pink, rubah lagi. Suka sama yang pink, rubah lagi, ya kan? Walaupun akhirnya aku jatuh cintanya tuh sama yang pink. Nah, kalau udah kayak gini, ya kan? Kita biarin dulu dia, terus nanti langsung kita klik simpan. Udah, langsung tersimpan di galeri. Kalian boleh langsung cek di galeri kalian. Lanjut, di sini aku mengubah foto si Jungko. Caranya masih sama seperti yang tadi ya. Kita buka dulu aplikasi Meitu-nya, kemudian kita klik yang cobalah sekarang, lalu kita pilih foto dia tersimpan di mana, ya kan? Kalau foto dia kebetulan tersimpan di hati aku, pret. Nah, kita pilih foto Jungkook yang ini, terus kita tunggu sebentar, dia masih akan menggambar dulu foto si Jungkook ini supaya bisa berubah menjadi anime kayak gitu, ya kan? Ini prosesnya yang nggak lama-lama banget sih. Nah, ini lagi menggambar, ya kan? Sebentar aja kita tunggu. Nah, ini dia udah mulai kelihatan tuh hasilnya di belakang gambarannya, ya kan? For your information, di sini tuh kalau si Jungkook ini, ya kan, dia warna apa aja cocok, karena memang mukanya udah kayak anime-anime gitu ya nggak sih, ya kan? Nah, ini dia fotonya, sama seperti yang tadi, kita tinggal pilih mau warna apa si Jungkooknya, ya kan? Tinggal kita geser-geser aja efeknya, kita sesuaikan yang kita mau gitu. Pokoknya langkahnya sama banget, nanti tinggal kalian pilih-pilih aja mau yang warna apa. Ini coba kita rubah sekali si Jungkooknya pakai baju yang berbeda, ini warna biru, ya kan? Terus kita rubah lagi coba ya ke efek yang mana. Kita cari dulu efeknya, kita cari yang milk lagi, ya kan? Kita rubah. Nah, ini kayaknya cakep banget dia yang ini, ya kan? Aku suka aja lihat dia yang ini biar kayak agak matchingan gitu sama si Neng Lesti-nya, ya kan? Kalau Neng Lesti kayak pink gitu, dia rada-rada pink tua gitu lah ya, ke ungu-unguan, ya kan? Kayak abis ditonjok. Tapi yang ini juga cakep sih dia. Jadi semuanya cakep, ya kan? Nah, aku jatuh cinta kayak ini. Kalau misalnya yang ini udah, langsung kalian klik yang simpan, dia langsung akan nyimpan ke galeri. Gampang kan? Jangan lupa ya, kalau kalian suka video ini, kalian boleh share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalau tadi selama Princess buat tutorialnya ada kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun tutorialnya yang mungkin kurang berkenan di hati kalian, Princess mohon maaf, karena itu nggak disengaja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya Princess Lulahula, jangan lupa kalian klik subscribe, like, comment, and share supaya Princess lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Dan kalau ada kritik atau saran, boleh langsung komen di bawah ya. Ingat ya, selalu stay positif dan jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena setiap manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Princess Hula-Hula, no halu-halu pamit. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Salam lup-lup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.